Boba Boy Galaxy musim 2 guarantee berbaloi. Kini di pasaran, dapatkan sekarang. Apa khabar abang semua? Mari pilih-pilih dengan Bagogo. Semuanya ada di Bagogo. Jualan akhir tahun Bagogo. Potongan sehingga 3%. Heh, sikitnya. Okeylah tu bang, tahun lepas 1% je. Eh, bolehlah ni Encik Bos. Dah murah dah. Murah? Mahal lah. Abang, abang jangan fikir pasal harga dulu bang. Abang pilih je dulu, harga kita boleh runding. Meriam Plasma X5000 ni bang, boleh menembak sejauh 2 tahun cahaya bang. Dan boleh memusnahkan 2 buah planet dalam sekelip mata. Mana nak dapat bang macam ni? Hebat! Harga. Saya rasa macam ada harga promosi ni. Ha, abang bernasib baik. Abang bujang dan berkepala kotak kan? Ya, kita ada promosi khas untuk alien bujang berkepala kotak macam abang. Potongan sehingga 2%. Oh, okeylah tu Encik Bos. 3 campur 2%, 5%. Ya bang, susah saya nak cari kapal angkasa antik ni bang. Sampai ke hujung alam semesta bang. 6 bulan tak balik. Anak saya pun dah tak kenal saya lagi bang. Macam mana ni bang? Harga bang? Oh, tak mahal bang. Selepas diskaun pertengahan tahun, 80 juta 80 sen je bang. Ya, harga yang cukup murah untuk membeli kepuasan diri. Aduh bang, apa yang abang fikir lagi ni bang? Duit dalam bank tu dah banyak sangat dah bang. Kita ni tak elok simpan banyak sangat duit bang. Membazir kalau abang tak belanja duit tu tau. Fikirkan bang, abang dah ada semua benda dah. Dah lah kaya, handsome, bergaya pula tu. Ha, apa khabar abang-abang, akak-akak semua? Berjumpa lagi kita di jualan akhir tahun Bagogo. Hooray! Jualan akhir tahun lagi! Sediakan duit bang. Saya ada promosi barang baru ni. 3 dalam 1. Garanti terbaik bang. Apa pasal lah kau ambil iklan dia ni? Cerita banyak tak guna lah bang. Senang cerita lah kan. Abang-abang, akak-akak ni nak jadi sihat dan bertenaga macam orang muda tak? Mestilah nak kan. Abang dah ada kereta dah. Rumah dah ada. Insurans pun dah ada. Tapi apa yang abang tak ada lagi? Cuba fikir sikit. Ini dia bang. Abang tak ada lagi, mesin senaman Boboiboy! Apa? Apa salah kat geleng kepala tu? Abang tak percaya? Oh, kau tak percaya, cuba abang fikirkan eh. Kalau abang gerakkan tangan, kaki, pinggang mainan Boboiboy ni 1000 kali sejam. Dah berapa bang? Kalau 24 jam, 24 ribu kali bang. Berapa kalori dah hilang tu bang? Ha, fikirkan. Beli bang. Betul bagus ni. Anak saya bang, darah daging saya sendiri. Mula-mula tak percaya bang. Tapi selepas sebulan dia gunakan, dari badan besar dinosaur bang, dinosaur tau, terus jadi kurus macam lidi bang. Menakjubkan. Amazing. Awesomeness. Beli Encik Bos. Encik Bos dah gemuk dah ni. Ha, lagipun bang, kalau abang tak nak guna sebagai alat senaman, abang malas nak senam ke apa, tak apa. Abang boleh beli sebagai mainan kanak-kanak. Ha, tengok ni. Ha, tengok ni eh. Keris putih. Keris putih. Ha, ambil ni. Kalau tak pun bang, boleh jadi apa tu bang? Batu lesung untuk orang rumah abang gunakan. 3 dalam 1 bang. Alat senaman boleh, mainan boleh, batu lesung pun boleh. Untuk seisi keluarga bang. Jimat. Harga berapa? Berapa? Belilah sekarang dengan harga promosi 90 juta 90 sen. Boleh didapati dalam 6 watak yang berlainan. Setiap anggota badan dijual berasingan. Aha, tak apa bang. Saya ada idea untuk membuatkan bos abang gembira. Dan saya pula dapat mengobat jiwa dan raga saya ni. Eh? Macam mana tu? Senang je bang. Abang belilah mesin rumput S8000. Eh? Mesin rumput? Ya bang. Bukan sebarang mesin rumput bang. Ini menggunakan teknologi terbaru tau bang. Teknologi tu apa tu? Hijau. Ha. Tak perlu minyak ke apa. Carbon free tau bang. Bagus ni. Tapi tempat ni tak ada rumput pun. Oh, tak ada masalah bang. Mesin rumput S8000 ni datang sekali dengan benih rumput tau bang. Taburkan aja. Tunggu rumput jadi panjang, lepas tu cantas bang. Hebat. Lengkap dengan benih sekali.
Memang bang, garanti bos abang suka punya. Abang tahu pasal apa tak? Pasal apa? Pasal kalau kita ni bos abang eh. Bayangkan abang ni bos. Bos ni mana buat kerja bang? Dia goyang kaki je bang, kan? Ha, macam bos abang kan? Mesti dia goyang kaki kan? Betul. Orang lain yang buat kerja bang. Jadi kena sanggatlah dengan mesin rumput S8000 ni bang. Ha? Goyang kaki bang. Semua beres. Berapa harga mesin rumput automatic pintar ni? Tak mahal bang. 9 juta! 9 sen je bang. Uish, mahalnya. Jangan pandang 9 juta 9 sen tu bang. Pandang diskaun 90% ni bang. Murah ni. Mana nak dapat diskaun 90% lagi sekarang ni bang? Zaman Pak Kaduk dulu adalah. Macam mana kambing ni boleh hubungi kau? Aduh bang, pakai telefon lah bang. Abang hidup abang aku berapa ni? Tak, maksud aku, macam mana kau boleh faham bahasa kambing ni? Eh bang, lupa ke? Saya yang jual kambing ni kat abang tau. Cakap bahasa kambing ni, alah, celah gigi lah bang. Ha, tengok ni ha, tengok. Ha, bebek. Ha, dengar tu bang, ha, dia cakap sama-sama. Aku pun faham lah. Apa sal kau menyemak kat sini, ha? Eh, abang ni macam tak suka je tengok saya. Oh, inilah dia. Memang lumrah alien kepala kotak. Cepat melupakan kawan sejati. Sedih betul lah. Tapi tak apa bang. Yang penting saya nak tolong abang untuk mendapatkan semula kawan baik abang tu. Kawan? Kawan baik aku? Siapa? Alah, robot abang tu. Apa nama dia? Robe? Bila masa aku ada kawan nama Robe? Ih, memang dah sampai lupa kawan betul lah abang ni. Alah, yang warna purple tu. Oh, Probe. Ha, ya, Probe. Ha, dekat-dekat lah tu, Robe, Probe. Ha, sama lah tu. Kau boleh kembalikan Probe? Aduh bang, dia tu kan robot. Semua robot boleh diperbaiki bang. Macam mana nak perbaiki dia? Senang je bang, abang beli je robot baru. Ini dia, robot Robe XL9000. Oi, dia. Apa sal kena beli pula? Tadi kata nak baiki. Oh ha, ya ha. Saja je bang. Tes, manalah tahu abang nak beli kan. Ha, untung sikit. Aku tak nak robot lain. Aku nak Probe juga. Oh, tak apa bang. Tak apa. Jangan marah eh. Saya faham naluri jasmani abang ni. Tapi boleh tak saya tengok dulu tahap kerosakan Probe ni? Aku dah cuba masukkan kau robot tempur ni. Macam-macam cara dah cuba. Tapi tak berjaya juga. Patutlah bang. Ini kau tenaga tercanggih ni bang. Mana sesuai dengan model Probe kuno abang ni? Apa sal pula? Dua-dua tu kan robot tempur. Memanglah robot tempur bang. Tapi keluaran lain ni zaman lain ni bang. Tak fahamlah aku. Patutnya boleh gantikan aja kau dia. Aduh, macam mana nak terangkan pada orang yang tak faham bahasa ni eh? Macam mana katanya? Macam ni bang. Robot tempur petai tu diibaratkan macam jet pejuang bang. Si Probe Robe tu ibarat macam macam kereta. Bukan bang. Habis tu macam pisang bang. Pisang tak sama kategori pun. Ha, pandai pun abang ni. Faham juga akhirnya. Jet pejuang dengan pisang kan tak sama abang kan? Habis tu macam mana? Ha, sebab itulah bang, kita perlukan komputer tenaga jet pejuang terbesar XX650. Apa? Kau tipu aku eh? Ha, bila masa pula bang? Kecil hati saya lah bang eh. Saya ni dulu pernah dihina macam binatang. Tapi kali ni binatang yang hina saya bang. Aduh. Ha, tak apalah. Kalau rasa macam tak yakin je, kita boleh gunakan konverter tenaga biasa ni. Alah, tiba-tiba boleh ada konverter biasa. Boleh percaya ke tak ni? Oh, tak apa. Kalau abang tak percaya, kita batalkan je lah urusan ni. Kejap. Ha, tahu takut? Abang nak perbaiki Probe ke tak? Kalau tak, saya balik je. Bat dah tunggu dah tu. Apa? Apa saja untuk baiki Probe? Eloklah abang dah kembali ke pangkat jalan eh. Abang ada simpan lagi tak kuah tenaga asal tu? Ada? Ada. Kejap. Ni ha. Boleh ni bang. Kita hanya perlu salurkan tenaga dari kor ni ke kor tu je bang. Apa lagi? Cepatlah bagi aku konverter tu. Kejap bang. Kita boleh bincang tentang ongkosnya bang. Ongkosnya? Susah ni bang. Walaupun muka saya ni handsome, hati saya baik bang. Tapi aduh bang, bisnes tetap bisnes bang. Tolonglah bagi aku konverter tu. Tolonglah. Berapa harganya? Oh, tak mahal bang. Ini harga kawan-kawan lah bang eh. Ha, kejap saya kira eh. Diskaun kawan-kawan 10%. Diskaun orang tengah susah ni 25%. Diskaun alien sebangsa 45%.
Bayar betul diskaunnya. Terima kasih bagi diskaun yang banyak. Sama-sama, bang. Harganya 79 juta 79 sen je, bang. Lepas diskaun pun juta-juta juga? Biasalah tu, bang. Saya ni meniaga juta-juta je, bang. Dah boleh kurang ke? Dah kurang dah ni, bang. Kalau tak lagi mahal, bang. Eh, mana boleh kurang, bek? Bek, bek, bek. Bek. Diskaun dah ni, bek. Aduh, susah betul lah kami abang ni. Dia minta diskaun lagi, abang. Bek. Yelah, 8 juta 8 sen je lah. Ish, menyesal aku jual kau ni. Tapi, aku dah tak ada apa dah ni. Tolonglah. Abang boleh tak fikirkan? Apa lagi agaknya yang abang boleh gadaikan? Aku tahu. Aku boleh dapatkan koko untuk abah. Sumber tenaga koko? Ya betul, bang. Tenaga tu dah lama pupus tau, bang. Aku tahu. Aku tahu mana dah dapatkan tenaga koko tu. Tapi kau kena tolong aku. Apa saja untuk abang-abang. Asalkan abang boleh dapatkan tenaga koko tu. Aku perlukan senjata baru. Jangan risau, bang. Saya ada senjata yang perfect untuk abang. Terima kasihlah, bang, ya. Susah-susah je carikan koko ni. Sama-sama, Encik Pak Koko. Terima kasihlah kerana memberikan saya peluang. Tak ada masalah, bang. Saya ni dah anggap abang macam adik saya sendiri tau. Saya ni anak tunggal je, bang. Tapi kalau lah saya ada adik, saya rasa muka adik saya ni sebiji macam abang, tahu tak? Janganlah cakap macam tu. Segan saya. Alah, bang. Adik-beradik tak payahlah nak segan-segan, bang. Okeylah, bang. Saya nak kena gerak dah ni. Baik. Saya harap Encik akan gunakan tenaga koko tu untuk kebaikan. Mestilah, bang. Confirm saya akan gunakan untuk kebaikan, bang. Kebaikan diri saya sendiri. Lepas je saya kaya raya, bang, jual koko ni, saya akan lupa diri dan beli rumah dan kondo 15 bintang, bang. Yang siap ada swimming kat dapur dia tu, bang. Jangan risau. Mana boleh buat macam tu, wahai abangku? Membazir! Letai lo buat macam tu. Abang kena ingat, ya? Cubaan ni sekali je tau. Kalau tak jadi, memang habislah, bang. Gunung tikar je lah, bang. Tapi tadi sebelum saya beli, awak kata 100% akan jadi. Itu sebelum beli, bang. Ini selepas beli memang lain, bang. Memang polisi syarikat macam ni, bang. Mana boleh macam tu? Tak apa, bang. Saya faham naluri kepenggunaan abang ni. Kalau abang tak puas hati ke apa ke, abang boleh isi borang-borang ni dan hantarkan kepada saya. Ya, bang. Apa yang boleh saya bantu, ha? Ya ampun! Apa yang jadi kat muka abang ni, bang? Apa asal hitam sangat ni, bang? Si Prof ni, dia tembaknya aku. Aduh, Robi. Apa asal boleh jadi macam ni? Tak betul. Itulah yang aku telefon ni. Bang. Tak payah cakap, bang. Saya tengok muka abang pun saya dah tahu dah apa yang abang nak. Gunakanlah senjata peluru berpandu nuklear L-9000. Saya garanti lepas ni, bang. Kalau si probe ditembak, abang, terus arwah, bang. Tak ada hitam-hitam lagi dah. Terus 6 kaki ke dalam, bang. Oi, bila masa aku nak beli senjata ni? Habis tu? Wey, kita orang telefon ni sebab nak pulihkan penyakit hilang ingatan aku ni. Hilang ingatan? Ya, sejak probe kembali, dia telah mengigau dan hilang ingatan sebanyak 39 kali. 21 kali tak tembak Encik Bos. Ui, berat ni, bang. Susah. Tapi jangan risau, bang. Saya tahu macam mana nak ubatkan si Robi ni. Macam mana? Senang je, bang. Abang beli je robot baru. Ini dia, robot Robi XL9000. Oi! Ini dah kali kedua kau cuba jual robot ni. Saja je, bang. Test water. Hilang ingatan ni. Lagi, apa simptom-simptomnya lagi? Bukan tu je. Kadang-kadang tu sampai terbayang-bayang. Ini penyakit gila bayang ke apa ni? Hari tu masa saya keluar jalan-jalan dengan Encik Bos, tiba-tiba saya meracau-racau. Saya rasakan ada robot jahat kejar saya. Alah, macamlah kau tu baik sangat. Apa? Tak ada apa, bang. Saya kata saya ni baik hati. Ikhlas tolong si Probe ni. Ikhlas? Jadi tak ada bayaran ke ni? Abang sekolah mana dulu ni, bang? Bila masa ikhlas tak kena bayaran pula ni? Mahal ke bayarannya? Jangan fikir bayaran dulu, bang. Yang penting ikhlas. Betul. Ni, bantu saya confirmkan simptom-simptom ni boleh? Boleh. Mengigau tengah malam ada? Ada. Lupa ingatan? Ada. Terbayang-bayang gila bayang? Ada. Meracau dan merayau-rayau? Merayau-rayau tak ada. Bukan tak ada, bang. Tak ada lagi, bang.
Aduh, takutnya. Haha, saya dah tahu apa penyakitnya, bang. Penyakit apa ni? Aduh, kronik ni, bang. Kronik? Saya harap abang tabah menerima berita ni. Encik Bos. Jangan risau, bro. Kita akan hadapi bersama. Ini penyakit angau ni, bang. Hah? Bila masa robot ada angau pula ni? Angau ni tak kira mangsa, bang. Tua, muda, miskin, kaya, robot ke bukan robot, semua boleh terkena tau, bang. Sudahlah. Zah tipu ni. Abang, abang cuba tengok muka saya ni, bang. Takkanlah alien secomel saya ni nak tipu abang. Kau ingat aku akan terpedaya? Kau tahu berapa kali aku dah kena tipu dengan kau ni, ha? Kosong kali, bang. Kosong kali apa? Dulu, habis kapal angkasa aku digadaikan. Dapat sudi elektrik je. Bang, dapat robot muka lakus free tu apa, bang? Abang kira untung lah tu, bang. Beli sudip dapat robot. Orang lain beli robot, beli tutu dapat sudip dah, bang. Betul juga tu. Dahlah tu. Siap tipu kata konverter X tu akan dapat hidupkan perut balik. Ya ampun, tipu apa, bang? Yang depan mata abang ni apa? Perut hidup balik kan? Mata abang ni okey ke tak? Oh, hidup. Tapi asyik rosak je ni. Kejap-kejap bila ingatan. Itu bukan salah saya, bang. Dia tak makan kismis minda S900 ni. Itu yang ingatan dia tak kuat tu. Oh. Ha, abang nak beli tak kismis minda? Belilah, si bos. Belilah. Sudahlah. Ha? Aku tak akan termakan lagi tipu daya kau lagi. Kejap-kejap. Saya faham kalau abang dah tak percaya kat saya lagi. Jadi, demi untuk tebus kesalahan saya, bang, dan pulihkan ingatan prop ni, izinkanlah saya merekomenkan kawan saya ni. Kawan? Dia ni pakar dalam bab-bab hilang ingatan ni, bang. Betul ni. Betul lah, bang. Pernah ke saya tipu abang? Kalau kau tipu lagi, aku tak akan berurusan dengan kau semua hidup. Abang tak nak berurusan dengan saya sepanjang kematian abang pun tak apa, bang. Siapa kawan kau ni? Kawan saya ni, bang. Pakar segala pakar, bang. Ya ke? Ya. Kalau orang biasa sakit, dia pergi pakar kan? Tapi kalau pakar yang sakit, bang, dia pergi mana, bang? Cukup fikir sikit. Ha, betul tu. Kalau pakar yang sakit, dia pergi ke kawan saya ni lah, bang. Mana lagi? Aduh, budak tadi kamu tahulah benda ni, bang. Saya nak tengok dulu siapa pakar ingatan ni. Beres, bang. Kejap lagi dia datang. Terus berubat, okey? Saya nak tengok dulu siapa dia lah. Dah. Ini rumah abangnya Prop dan abangnya Dudu kah? Ya. Saya lah abangnya Prop. Ini macam bagogo je. Mana ada. Jangan dibikin tuduhan sebarangannya, bang. Tabahi. Yelah tu. Komputer, jalankan analisa struktur muka. Baik, bos. Aduhai, macam mana kalau dia tak yakin dengan aku ni? Kau ingat kau boleh tipu aku? Habislah, macam mana aku nak kikis duit dia orang lagi ni? Analisa siap. Mengikut struktur muka, 99% ini adalah bagogo. Hanya 1% kemungkinan ini adalah bukan bagogo. Aha, saya yang 1% tu, bang. Saya dah agak dah. Mana ada sama? Encik bos ni, tak baik buruk sangka tau. Iya, betul tu abangnya, Prop. Jangan disalahkan orang. Di skrin itu kawannya saya, Bagogo. Saya ini Abang Gaga. Oh, ini kes pelandut dua serupa lah ni, eh? Ya. Dari jauh Wah datang ini, mahu ubatkan orang. Wah difahamkan abang ini mempunyai masalah ingatan, ya? Ya. Begini, ya. Wah mahu memberitahu semua jenis penyakit boleh diobati hanya dengan 4 langkah. Mudahnya. Apa lagi langkahnya? Pertama, kita kena pastikan betul-betul sakitnya. Kedua, kita lakukan diagnosis dan perubatan awal. Ketiga, barulah boleh diberi obatnya. Keempat? Keempat, bayarannya, bang. Hah? Baik, sekarang mari kita mulakan. Ini masalahnya. Macam mana, Wak? Betul lah dia ini hilang ingatan. Sudah tahap ke-7 ni. Kalau dibiarkan, boleh jadi tahap ke-8. Terus kronik lupa diri ni nanti. Janganlah macam tu. Boleh ke Wak pulihkan ingatan saya? Boleh. Boleh diusahakan dalam langkah yang kedua. Wak akan gunakan hipnosis. Teknik ini akan dapat menguatkan ingatan abangnya, Prop.
Sakit ke? Alah, macam kena gigit semut je, bang. Hipnosis pun sakit. Ya. Sakit, wak. Sakit. Seterusnya, semasa saya hayunkan jam ini dan pak, abang perlu memberikan tumpuan penuh dan masuk ke hipnosis, ya? Baik. Abangnya Adudu pula perlu bercerita tentang kisah probe dari dahulunya sampailah sekarang. Ha, boleh? Boleh. Baiklah. Ayo, kita mulakan. Probe, kau ingat tak? Dulu aku kutip kau masa kau kecil. Oh, Cibut. Terima kasih. Ingat tak, Probe? Ingat tak? Ingat. Eh, Wak! Bangun, Wak! Eh, eh, waduh-waduh, bagus betul hipnosisnya ya. Sampai saya sendiri pun terkena. Eh, jangan, jangan berhenti. Teruskan, teruskan. Masa tu, aku kesorangan. Kesunyian. Tapi, sejak aku jumpa kau, hidup aku lebih bermakna. Kau menjadi teman aku. Menjadi kawan baik aku. Eh, tipu apa, Encik Bos? Ha? Aku jadi orang suruhan dan kuli adalah. Eh? Aduh, bang. Sudah eloknya tadi. Kenapa pergi bangun? Tidur balik. Tidur! Aduh. Garangnya. Ayah, sila sambung, bang. Ingat tak masa kita jumpa, Cobos? Kita begitu gembira. Tapi, si Bobo Boy tu pula muncul menghalang kita. Macam-macam cara kita gunakan untuk kalahkan Bobo Boy. Tapi asyik gagal je. Yang paling hampir kita dapat kalahkan dia pun. Masih kita dapat robot muka lakus dari si penipu Pagogo tu. Eh, tidak baik mengata orang. Siang, malam, pagi, petang kita bergaduh. Sehinggalah tibanya si Jojo tu. Robot petai tu hancurkan kau. Aku tak mampu buat apa-apa masa tu. Aku rasa tak berguna langsung. Si Jojo tu siap gelakkan kau lagi. Wah, berani betul si Jojo tu. Abang tunjukkan rumah dia, abang. Biasanya hajar dia. Hah? Sila sambung, bang. Nasiblah ada si Bobo Boy tu. Siapa sangka dia dan aku akhirnya bekerja sama. Kami berjaya kalahkan si Jojo dan robot petai tu. Tapi kemenangan tu dah tak bermakna. Kau dah tinggalkan aku. Walaupun aku cuba hidupkan kau, tapi usaha aku semuanya gagal. Sampailah Pagogo dan Bobo Boy datang membantu. Ha, tak adalah teruk sangat si Pagogo tu kan, bang. Akhirnya kau kembali ke pangkuan aku. Tapi tak sanggup pula kau hilang ingatan. Aku tak sanggup kehilangan kau lagi, bro. Udah habis ya, bang. Baiklah. Apabila saya tepuk tangan saya, abang akan sedar dari hipnosis ini. Pak! Terima kasih, Encik Bos. Macam mana hasilnya? Bertambah baik. Tapi, dia belum pulih sepenuhnya. Wah, sebenarnya penyakit prom ni teruk ke? Ini lagi dua Jumaat kalau tidak diobati ya. Confirm lupa diri terus ni. Nah, cepatlah ke langkah ketiga. Obatkan saya, Wak! Baiklah, jikalau begitu, belilah obat hikmat tongkat bayam sakti ajaib ini. Sapukan sedikit di tempat yang sakit. 30 kali sehari selama 30 hari. Leganya. Selepas itu, perahkan limau nipis, campurkan dengan 2 sudu obat ini di dalam air suam. Selepas itu minum, garanti mujarab, bang. Betul ke mujarab? Semestinya, bang. Ini ubat sakti seberguna, bang. Demam boleh, sesama boleh, sakit perut, hilang ingatan, angin-angin, sakit kepala, demam denggi, sakit jantung, sakit buah pinggang, otitis, meningitis, osteoporosis, pertusis, oesis, macam-macam sis lagi lah, bang. Wui, mujarabnya. Semestinya, bang. Ubat ini bukan sebarang ubat. Ianya diperbuat dari bahan-bahan yang sangat sukar untuk didapati. Antaranya ialah cendawan salji yang diambil dari puncak gunung berapi Wakakakewa. Air mata harimau bintang bunting anak ke-13. Air rebusan sarang laba-laba gegasi. Dan daun bayam sakti yang dipetik pada malam Selasa bulan mengambang minggu kedua cuti sekolah, bang. Eh, belilah, Encik Bos. Aku rasa semakin sihat bila pakai ubat ni. Mesti mahal ni. Eh, apa mahalnya, bang? Free sahaja ni. Hah? Free?
Iyalah, Free. Kan udah dibilang, saya ini bukannya seperti Bagogo si pisau cukur itu. Saya ini baik orang alien-nya. Memang. Memang terbaik. Hai, lega aku bila dengar Free. Tapi bang, kalau mahu diminum obatnya, mestilah diminum di dalam cawan kayu coklat ceri ajaib ini. Barulah mujarab. Hey, pakai cawan besi tak boleh ke? Tidak boleh bang. Nanti kesan ubatnya akan hilang. Mesti gunakan cawan ajaib ini. Wajib. Yelah. Berapa ringgit cawan ni? Oh, tidak mahal bang. Hanyalah 80 juta 80 sen sahaja bang. 80 juta 80 sen? Habislah aku. Nah, ini obatnya. Ini pula cawan kayu coklat cerinya. Nanti selepas 30 hari, telefon sama Wak ya. Wak mahu pastikan udah betul-betul pulih. Apa nombor telefon Wak? Aduh, Wak sudah lupalah. Biasalah orang-orang tua ini cepat lupa. Nanti lagi 2 jam telefon sama Wak. Wak akan bagi nombor telefonnya nanti, okey? Okey. Ini resepnya. Wak simpan di dalam kepala kamu ya. Terima kasihlah datang dan ubatkan perut ni. Terima kasih. Tidak ada masalah bang. Apa-apa hal telefon saja ya. Wak balik dulu. Bye-bye. Terima kasih Wak. Macam kawan saya yang saya rekomen tadi tu bang. Okey tak? Hei, lepas dia balik terus kau muncul. Macam tak betul. Siapa Wak pagar-gagar di sini? Kau! Asal kau! Bukan aku! Nampaknya prop hilang yang tak lagi. Kau Wak pagar-gagar kan? Ini Pak Wagogo bang. Bukan Wak pagar-gagar. Dia tipu tu prop! Jangan cuba nak tipu! Betul bang. Ni Bagogo ni. Si penipu besar, takkan apa tak berjaya bang? Sabar bang. Sabar. Ini mesti sebab abang marah kawan saya tadi tipu abang kan? Tipu? Ya bang, dia kata dia ubatkan prop tadi kan? Tapi sebenarnya bang, dia sambungkan wayar yang tercabut dalam kepala si Robi tu je bang. Apa? Aku bayar berjuta-juta untuk sambungkan wayar je? Ui, juta-juta? Ui, mahalnya bang. Kalau saya lah bang, saya cas 100 ribu je bang. Abang ni dah kena scam dah ni. Penipu perlu dihapuskan. Sabar bang. Saya dah insaf dah ni bang. Biar saya tolong tarik balik semua cas kredit kad tadi bang. Tak hilang. Aku tak perlukan kau buat macam tu. Tak perlu. Tapi mungkin abang perlukan kapal angkasa abang balik ke? Kan? Ya, memang perlu. Beres bang. Ambillah balik kapal angkasa tu bang. Asalkan jangan tembak saya bang. Tolonglah bang. Saya ni allergic peluru dengan laser bang. Bila kau boleh bagi balik kapal angkasa aku? Tiga hari lagi sampai bang. Confirm. Mengaku cepat bagaga. Kalau tak aku tembak kau. Iyalah bang. Dah darurat macam ni, saya mengaku je lah bang. Saya lah bagaga. Aku dah agak dah. Jangan bang. Saya dah mengaku kan tadi. Pengakuan diterima. Hello. Ya ampun. Abang ke yang telefon saya bang? Ya, saya lah yang telefon. Ya. Minta maaf ya bang Saya ni tak berurusan dengan musuh abadi sejati saya tau bang. Kejap. Apa dia cakap ni berbujuk? Akak ni siapa pula? Mak dia lah. Oh, mak dia kan? Makcik. Makcik tahu tak apa yang anak makcik ni dah buat pada saya? Apa dia? Ni, tengok ni. Memang menguntungkan. Aku akan pincang korang. Sabar bang. Kita boleh buat berbincang bang. Pijar dulu, pijar kemudian. Ish, kesian. Anak makcik ni dan konco-konco dia pijak saya sama lepi tau. Masa saya sampai hospital, ni doktor pakar tau ni. Dia ingat saya lempeng makcik. Dia hantarnya saya ke kafeteria makcik. Alah, lupakan je lah. Itu kisah dulu masa dia baik. Apa sekarang ni dia dah jadi jahat balik ke? Saya dah insaf. Maafkanlah saya. Tiada maaf bagimu. Ni, maruah keturunan saya ni bang. Dah tercalar beyond repair tu bang. Tak boleh ke kita berbaik semula? Tak mungkin bang.
pantang keturunan saya untuk berbaik semula dengan... Kad kredit plutonium! Ha, macam? Boleh ke berbaik semula? Tak mungkin. Setahu saya, kad kredit plutonium ni hanya ada 3 saja dalam satu alam semesta. Orang kaya yang tertiktok saja yang ada kad ni. Siapa makcik ni sebenarnya? Nah, kau tengoklah sendiri. Ha, sila tengok. Ya ampun, kak. Akak ke ibu-bu? Tokoh perniagaan produk kecantikan terkemuka alam semesta. Iyalah, siapa lagi? Aduh, Kak Bu. Minta maaf banyak-banyak dah. Saya tak perasan tadi. Lighting kat tempat tu gelap sangat. Kak Bu dah minum ke belum? Boleh saya order ke apa-apa? Saya tengok muka akak pun saya dah tahu dah. Akak nak minum teh tarik angkasa kan? Tak payah. Saya telefon ni untuk anak saya si Adudu ni. Saya dah serahkan kad kredit plutonium ni pada dia. Aduh, bang. Apa saya tak cakap awal-awal mak abang ni ibu-bu? Kalau saya tahu, bang, tak adalah jadi macam ni. Jadi, sekarang boleh ke kita berbaik semula demi untuk kesihatan? Mestilah boleh, bang. Tak ada masalah, bang. Tadi kata pantanglah, pijaklah apalah. Biasalah tu, bang. Dalam perniagaan ni kan, abang pijak saya, saya pijak abang. Normal lah tu, bang. Saya hari-hari kena pijak tu, bang. Tak ada masalah pun. Dulu, saya penjual senjata haram, bang. Tapi sekarang saya dah insaf dah, bang. Dah serik dah. Hah? Kenapa serik? Kenapa abang tanya? Aduh, bang. Saya nak cerita pun sedih lah, bang. Ui, mahal ni. Dulu, saya jual senjata haram. Agaknya tak bekal lah, bang. Senjata makan tuan, bang. Habis saya dipijak, dilenyek-lenyekkan oleh robot saya sendiri, bang. Memang menguntungkan. Hai, si tamak semua. Alamak. Aku akan pijak korang. Siapa, bang? Kita boleh buat berbincang, bang. Nah, pijak dulu, bincang kemudian. Rasakan! Waduh, mati deh kita. Tak apalah, janji mati kaya. Peningnya. Kesian. Memang kesian, bang. 7 bulan, 7 minggu, 7 malam, 6 hari saya terlantar ke hospital tu, bang. Jadi, semasa kamu terlantar selama 7 bulan, itulah kamu dapat idea ni. Ya, bang. Bijak betul lah, bang ni. Tak sia-sia kaya-kaya tak ingat dunia. Tunjukkan apa yang kamu ada. Inilah dia, bang. Idea business proposal hospital alien dream amazing dan marvelous, bang. Atau dikenali sebagai haram. Hah? Hospital haram? Apa yang specialnya hospital ni? Apa specialnya, bang? Oi, ini bukan hospital sebarang hospital, bang. Bukan haram sebagai haram, bang. Ini hospital specialized in genetic, magnetic, cybernetic, bombastic, photosynthetic, bang. Izinkan saya mendemokan eksperimen pertama saya. Super Ijo-Jo-Jo-Jo! Ni, tengok gambar dia dulu ni, bang. Dulu macam cicak kobek je, bang. Angin tiup pun melayang ni. Tapi sekarang dah macam badak sumbu Sumatera dah, bang. Dah boleh pupus kalau abang tak ingat cerita tak? Oh, hebat. Oh, memang hebat, bang. Sekarang kekuatan dia dah berkali-kali ganda tau, bang. Kalau dulu dia boleh angkat beg sekolah, bang. Sekarang ni dia dah boleh angkat apa tau, bang? Satu sekolah tau, bang. Dengan guru-guru besar sekali kena angkat, bang. Menakjubkan, amazing. Nampak memang hebat. Tapi aku perlu tengok sendiri kehebatan dia sebelum aku buat keputusan. Beres, bang. Sekarang juga kita demo lo ni. iPhone X500 ni baru 300,030 sen. Saya nak beli 10 lah. Apa tu? Ha?
Oh, ini bang. Oh, ini anak saya punya pakaian parti hari jadi. Bukan bang. Ini pakai suit superhero apa dulu? Superhero Jero-Jero bang. Kacaknya bunyi dia. Apa yang istimewanya? Oi, ini suit bukan sebarang suit bang. Ini kalau abang pakai kan, terus jadi hebat macam superhero bang. Kalau pakai dapat kuasa superhero ke? Kuasa superhero? Kejap ya bang, saya tengok kuasa superhero Oh, memang sah bang. Tak syak beyond reasonable doubt bang. Memang sah ada kuasa superhero bang. Kuasa superhero apa? Kuasa confident bang. Confident? Itu pun kira kuasa ke? Iyalah bang. Itulah rahsia semua superhero bang. Diorang sentiasa confident. Itu yang diorang sentiasa menang tu bang. Ha, apa khabar abang-abang akak-akak semua? Kita berjumpa lagi di Bagogo Shop. Ha, hari ini saya ada promosi khas untuk abang-abang akak-akak semua. Nak tahu promosi apa? Mestilah nak kan? Kan? Ha, inilah dia promosi alat pengesan Power Sphera Bagogo atau lebih dikenali sebagai Posferon Go Bagogo X9 Go. Hebatnya! Telepon sekarang bang. Dan dapatkan segera dengan harga cuma je bang. Cuma? Ya betul. Betul bang, memang percuma bang. Tapi percuma kalau abang telefon sekarang bang. Cepat telefon bang. Nak percuma ke tak ni? Hui, cepatlah telefon. Saya order satu ya. Okey. Terima kasih. Okey bro. Aku dah order. Oh, dah order eh. Tahniah abang. Abang telah menjadi pemilik rasmi Posferon Go. Sekarang ni abang hanya perlu beli bateri khas untuk Posferon Go ni berfungsi bang. Bateri khas. Ya, bateri khas Bagogo dengan harga 80 juta 80 sen sebiji je bang. Kenapa kita kena pakai krim muka Bagogo pula ni? Saya kan dah jadi penaja pasukan ni. Kamu semua ni dah jadi duta produk saya, tahu tak? Dah tengok kamera. Ya, abang-abang akak-akak alien sekalian. Hari ini saya ada produk khas yang boleh memutihkan, menghijaukan dan mengepingkan muka akak-akak abang-abang semua. Ada pula sambutan benda ni ya? Memang bagus kak. Kalau tak percaya, tengok dua duta saya yang telah menggunakan krim ni. Cantik molek kan? Kan? Tunjuk. Lambai. Aduh, ya ampun. Bawa-bawa sedang diimbing masalah, bang. Tetapi, dia tetap confident. Kerana dia menggunakan kosmetik kosmik X9000. Serahkan kekonfidenanmu. Galaxy Cut Pack Impact kini di pasaran. Dapatkan sekarang.